Del Monte. Tidak gitu dong. Saya sudah tidak mengupload video ada 1 tahun. Ini merupakan rekor bagi saya. Saya paling lama nggak upload video itu paling mentok 3 bulan loh ya. Kali ini saya akan review suatu makanan. Menurut saya ini sangat worth it buat di review gitu. Jadi ya udahlah ya. Kita masih di porsi gila. Ini burger dari pembasket sombong ya. Burger dari Burger Bangor. Nah, tadi saya ke Roxy. Standnya si Burger Bangor itu ada di Roxy Mall. Yang menarik bagi saya itu 12.000 sudah bisa makan Australian beef. Wah. Dengar review-reviewnya tuh katanya enak gitu loh. Dengan harga 12.000 tuh kok kayaknya ngawur gitu loh jualannya. 12.000 udah dapet Australian beef. Oke, yang pertama tadi saya pesennya ada yang varian Sultan. Sultan dengan tambahan cheese nih. Sultan. Nah, kelihatan nggak? Sultan. Yang kedua, Ningrat. Nah, ini Ningrat. Semua pakai cheese. Semua pakai cheese karena saya suka keju. Kemudian ini kok nggak ada ininya? Stikernya. Ini yang Juragan. Nah, Juragan. Ini yang Juragan nggak ada. Nah, ini yang terakhir. Ini yang bikin pertanyaan tuh yang ini. Ini yang Jelata ya. Yang Jelata. Jadi kalau yang harga 12.000 ya, yang harga 12.000 itu dia nggak pakai cheese. Ini saya tambahan cheese, nggak tahu ya tadi nambahnya berapa ya. Nanti aja lah di ada saya sempatin ini ya. Oh iya, ini ketinggalan. Ini tadi ya. Nah, ini kelihatan. Nih. Kelihatan nggak nih? Ini hot dog, ini menggunakan premium sausage atau sosis. Enak. Bentar, ini selama 24 bulan sudah membuka 140 outlet di seluruh Indonesia. Mantap. Tahu dari itu mana? Anda tahu dari mana? Saya baca, Bung. Yang pertama, saya mau langsung cobain yang Jelata cheese. Jelata ya, yang Jelata. Ini yang varian paling murahnya Burger Bangor. Yang katanya 12 ribuan aja udah bisa dapet Australian beef. Wah. Oke. Ini tampilannya seperti ini. Yang pertama, gak usah lama-lama, kita langsung cobain aja. Ini yang Jelata tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. 12.000. Ini worth it. Ini worth it. Coba, ini worth it. Ini beefnya kerasa. Itu yang pertamanya. Terus yang kedua, yang saya suka tuh rotinya. Itu tekstur empuknya tuh enak banget, cuk. Beneran enak banget. Ini memang di atasnya nggak pakai wijen-wijenan gitu ya. Enggak ya. Dia ini teksturnya tuh lembut. Kemudian kejunya kerasa, oke. Tomat, ada selada ini. Tapi memang Australian beefnya tuh ngena banget loh. Ini nggak pelit loh ya, ininya nggak pelit, apa namanya? Patty-nya. Itu nggak pelit, beneran. Tapi kalau burger ini sama Krabby Patty lebih worth mana? Pasti lebih worth it Krabby Patty. Ini saya pakai tambahin saus ya. Jember nggak cobain, rugi sih. Rugi.
Oke. Ini anu nih. Juragan, juragan. Yang ini kalau yang juragan tuh gimana? Bentuknya hampir sama kayak kayak yang versi jelata. Cuma kalau yang jelata tadi kan bulat. Ini patty-nya dia loncong gini. Oh. Nih, kelihatan nggak tuh? Ya, loncong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Hampir tidak ada perbedaan. Hampir tidak ada ya. Kayaknya beefnya tuh lebih tebel yang ini. Lebih tebel yang ini ya? Kayaknya sih iya sih. Kalau dirasain memang iya. Tebel patty-nya ini. Rasa tidak pernah bohong. Kalau ini beneran nggak bohong. Rasa nggak bisa bohong. Oke. Nah. Ini udah mulai kerasa nih. Perbedaan yang cukup signifikan dari jelata ke juragan masuk ke ningrat gitu. Lebih tebal. Lebih tebal. Ini sepertinya double patty gitu. Nama-namanya. Cheese-nya sudah luber sampai ke samping-samping. Nah, ini lebih tebal nih. Kelihatan nggak? Ah, ini isiannya ada dua nih patty-nya. Ada dua. Yeah. Ada dua patty di dalamnya. Kalau rasa sih harusnya sama ya. Harusnya sama. Cuma memang kepuasannya itu loh yang bikin ini ya. Kita kasih saus dulu. Ini yang apa tadi? Ningrat ya? Kejunya enak deh. Kejunya enak. Kejunya enak. Wapan terakhir untuk yang ningkat. Minum dulu. Ini kan dari tadi burgernya mulu ya. Rasanya sama semua soalnya kalau yang burger. Oke. Ini Bung. Coba lihat Bung. Mantap ya. Ini hotdognya. Oke. Kita coba dari ujung sampai ke ujung nanti habisnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantap, Bung. Banyak enak, rotinya enak. Si sosisnya ya. Mantap. Mantap, Cuk. Gedi. Makannya enggak belibet nih. Hodok, oke. Nah, ini penutupan ini ya. Ini terakhir nih. Sultan, nih. Sultan. Gas buka. Gila nih. Gila ini. Gila beneran. Nih. The best deh, the best. 3 peti ini jadi satu sampai kayak gini loh. Oke ya, kita langsung habisin aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Menu terakhir. Masih nggak masuk cuk mulutku ke setengahnya nggak masuk nih. Hmm.
Bayangin rotinya seberapa, patty-nya seberapa dalamnya. Nggak otak aja. The best nih, the best. Wajib coba yang di Jember. Terakhir ya. Oke ya, terakhir ya. Jadi karena tadi udah selesai reviewnya ya, Burger Bangor ya, buat teman-teman yang pengen cobain burgernya langsung aja datang ke Roxy Mall. Jadi thank you banget buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan komen ya, share juga ke sosial media yang kalian punya. Karena apa? Karena kita masih di porsi gila. Jangkrik atau porsi gila. Oke lah ya. Thank you.